di bulan jumpa. Wow guys, rumah mewah ya, rumah mewah jadi ternak kucing nih guys. Nih lihat sendiri nih. Wow. Ini segini usia 2 bulan lah kayaknya. 3 bulan ya. Wih, banyak kali. Bisa hafal nama yang banyak ini kak ya? Ini ada si Oli, itu ada si Acar. Sini juga guys nih. Wow. Nah ini usia 2-3 bulan juga nih. Sama ini sama itu. Cantik, rata besarnya ya. Oh, kalau gitu kita bikin begini aja. Dalam rumah tuh. Enggak. Iya kan yang ada rumah yang bikin anak-anak. Kasihnya, pimpal kan. Kucingnya, makannya royal kucing. Wow. Lepas. Ada kucing kampung juga. Ini betina? Ini siapa punya nih? Ini siapa punya nih? Masih kau ini ya? Oh iya. Itu lagi betina dari sana itu si Rocky. Rocky bebas. Mama, nggak mau datang itu ya? Mau perempuan, oke, mau laki, oke. Jadi potong. Nah ini dulunya kamar. Waduh, jadi kamar kucing. Banyak kali. Ini dulunya kamar anak ya, sekarang jadi kamar kucing guys. Wah, Meka mau tinggal di sini? Mau nggak tinggal sini? Oh, tuh lagi beranak tuh nggak? Ini guys yang mau usaha kucing nih kemarin nih. Bisa dicontoh juga nih ya, lumayan juga nih. Usaha kucing omsetnya kalau terawat begini, memang usaha kucing ini perawatannya juga mahal ya, tapi memang hobi ya, dan harga jualnya juga mahal. Jadi kamar rumah mewah disulap jadi kandang kucing. Bersih semua kucingnya nengok tiap hari. Mandinya siapa kakak? Ada petugas? Ibu yang mandi. Kami kan 3 orang ini. Mandi sendiri? Wih, banyak gini. Wow, luar biasa perawatan ini. Mereka suka tinggal di sini. Luar biasa ya guys. Ini dulu ini rumah mewah gitu kan. Ini rumah mewah. Kemudian ini kamar dulu kamar untuk anak dijadikan kamar kucing. Nah, jadi di ruang tamu ada kucing, di sini juga ada kucing. Halo. Coba, itu kucing kampung ya, kucing kampung. Jadi memang senang sama kucing sih guys di sini. Senang piara kucing, ini kucing kampung pun dipiara.